kita udah sampai di Pine Hill. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Enggak, di situ. Ada kantornya katanya di depan. Ini dia Pine Hill Cibodas. Bagus nih. Karena rumputnya dijaga. Oke, jadi di sini Pine Hill yang area ini parkir semua ya. Parkir, tapi belum ada orang. Cuman kita yang baru datang. Sekarang di Pine Hills udah nggak boleh masuk mobil katanya. Jadi mobilnya di sini aja. Dan di situ camping groundnya. Di sini. Hari ini hari Sabtu, kebetulan belum ada orang yang camping ya. Kami parkir mobil di sini. Dan itu office-nya di sebelah kanan, tapi saya udah reservasi dulu ya, guys. Saya udah reservasi dulu. Nanti nomornya dicantumkan di deskripsi. Oke, jadi pas kita masuk ya, kita selalu patuhi protokol kesehatan. Jadi di sini ada tempat cuci tangan. Dan pas kita datang harus lapor ke office ini. Ini office-nya. And di sini juga ada villa. Ini villa. Ada tempat area anak-anak main. Ini toilet. Oh, ini nih musolanya. Ke sini. Kita naik ke atas. Dan ini toiletnya. Kita lihat ya toiletnya sebelum kita diriin tenda. Jadi sekalian lewat. Oh, banyak. Oh, ini toilet cewek. Women. Oh, lumayan sih ya. Ini toilet aja ya. Oh, ini buat shower. Oh ya, jadi begini tempat mandinya. Bersih. Banyak. Ini toilet mennya buat pria. Ada wastafel. Ini toiletnya ada 1, 2, banyak sekali. Ini buat shower. Ada showernya. Besar banget nih villanya. Ada hall-nya buat acara-acara. Oke. Kita masuk deh buat diriin tenda. Biar gampang ngangkat barangnya. Dari sini ke parkirannya, ini nah, parkirannya luas banget. Jadi mobilnya sampai di situ aja di parkiran. Dan kita angkat barang. Ini barang-barang kita penuh.
Jadi ngangkatnya sampai ke situ. Kira-kira 50 meter yang banyak kursi-kursi itu. Jadi nggak terlalu jauh lah ngangkatnya ya. And flat juga jalanannya, nggak berbukit gitu. Jadi ngangkat barangnya gampang. Ayo kita ngangkat barang dulu. Boleh, sok dibantu. Oke, dibantu. Oke, tenda kita udah selesai. Ini fresh black Arpinas family 4.1. Oke, kayak begini. Dan di sini halamannya bisa pasang meja. Oh ya, ininya kita ada jendela. Terus ada jendela. Kita bawa perlengkapan kita di sini. Ini box, ini tempat lampu-lampu. Dan di sini kita ada MobiCool. Ini MobiCool kita. Ini bisa dicolok di mobil dan bisa dicolok di rumah juga. Ini satu ini dulu. Box kita ini khusus untuk tenda. Ini yang kursi. Oke, jadi ini tenda kami. Udah selesai, kita lagi santai sekarang, tapi lagi hujan. Jadi semua barang ditumpukin dulu di sini. Jadi Arpinas Family 4.1 ini luas ya halamannya. Jadi bisa taruh kursi, bisa juga masak di sini kalau nggak pasang fly sheet. Terus ini kamarnya, ini bed kita pakai, oh ini pakai nature hike kita ya, yang buat dua orang. Ini juga nature hike, tapi saya bawa bed sheet juga. Saya bawa spray. Dan kita juga ada sleeping bag tiga ya, ini punya Ian, this is mine. Jadi kita masing-masing punya. Itu lampu kita, tapi kalau malam kita dim ya. Oke, itu aja buat tenda kami. Biasa di sini ngambil foto-foto buat pre-wedding sampai ke ujung sana. Jadi inilah suasana camping site di
Pine Hill Cibodas. Gak ada orang sama sekali. Jadi we own this place tonight. Ini. Dan udah berkabut sekarang jam 4:16. Ini kedengaran suara jangkrik. Ini sekarang udah mau jam 6 malam. Ini anak masih mau main. Ada kucing di sini. Ini api unggun. Mereka nyalahin untuk satu grup besar katanya, tapi harus bayar 300.000 untuk satu api unggun. Jadi di situ di rumput-rumput nggak boleh bakar api unggun sendiri. Tapi kalau kita ada alat buat apa namanya, buat api unggun boleh. Ini suasana malam di sini, banyak lampu-lampu juga. Sekarang udah ada lampunya. Di sini airnya air dingin banget. I think that's enough, Yan. Gini aja sih permainan anaknya, ada ayunan, ada slides, ini ada seesaw, pull up ya. Udah sih sepi, di belakang pun gak ada orang. Oke, bentar lagi kita mau masak. Sekarang lagi masak nasi. Ini kita pakai power box ini. Jadi kita pakai ini untuk masak, charge handphone. Ini benar-benar private camping. Gak ada siapa-siapa di sini, only us. Ooh, Ian, you say hi. It's early morning. Jam 5:50, 17 derajat. Berkabut banget, dingin. You're recording?
fogging. Wow. Ini suasana kita pagi ini. Dingin banget. Berkabut. Oke, kita siap-siap pulang, mau bongkar barang dan kita siap balik ke Jakarta. I got a 12 minute video of taking the tarp off. Supposed to be 2 minutes but since it's so long, 12 minutes. Barang kita udah setengah beres, so let's get ready to go home. Slow-mo. Yeah, okay, good.